Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Purpose Kenzo. Nah, kali ini kita akan mereview hotel bintang 5 yang ada di Semarang. Yap, kita mau review hotel Padma Semarang. Udah gak sabar banget nih teman-teman, pengen cepet masuk. Karena dari depan aja udah kelihatan bagus banget gini. Nah, ini kita mau masuk ke hotelnya. Ini kita udah masuk ke hotel, mau menuju ke lobby. Nah, ini dia lobbynya. Kita sampai di lobby hotel, masih antri banyak banget mobilnya karena emang kebetulan kita tuh perginya waktu libur lebaran kemarin, jadi agak crowded dikit. Tapi ya di sini walaupun lagi crowded gitu, banyak tamu, semua staffnya dan satpamnya tuh ngehandle gitu loh teman-teman langsung. Jadi nggak ngebiarin area lobby sekitar tuh macet. Pokoknya cepet deh, cepet dan sikap. Kali ini kita mau turun ke bawah buat parkir mandiri ya, karena dari hotelnya masih belum menyediakan valet parking lagi semenjak corona. Di tempat parkirnya juga tersedia charging station untuk mobil listrik. Yang punya mobil listrik nggak perlu khawatir lagi nih, karena bisa ngecas mobil sambil bobokan di hotel sambil nunggu mobilnya dicas penuh kan. Ini kita dari area parkir mau menuju ke lobby hotel dengan menggunakan akses tangga eskalator. Gampang banget ya teman-teman, kayak di mall-mall gitu. Nah, ini kita udah sampai di lobby hotel. Bener-bener amazed banget sama area lobby dan view sekitarnya. Karena begitu kita masuk, kita disambut dengan lampu-lampu yang seperti burung yang ada di atas itu. Bagus banget. Terus area kursinya juga space-nya lumayan luas ya teman-teman. Antara kursi satu dengan yang lain itu ada space-nya, jadi nggak dempetan gitu dan luas dengan gaya kontemporernya dan sentuhan budaya lokal. Dan yang di belakang resepsionis itu yang warna kuning, yang buat juga seniman dari Bali ya teman-teman. Ini aku lagi proses check-in, terus lagi dijelasin juga sama resepsionisnya kalau ada aktivitas kids club khusus buat anak-anak. Nah, nanti tiap ikut kegiatannya tuh dapat satu stamp, terus ikut kegiatan yang lain lagi dapat satu lagi sampai penuh gitu. Dan waktu check out bisa ditukar dengan souvenir dari pihak hotelnya. Terus di samping situ tuh ada gulali. Gulali ini bakery-nya Padma ya teman-teman. Bisa dilihat bakery-nya tuh rame terus, apalagi ini lagi high season ya, makin rame tuh bakery-nya. Ini si kecil lagi ditawarin welcome drink sama masnya. Sambil nunggu welcome drinknya datang, kita mau lihat-lihat area lobby sekitar. Nah, di situ ada lukisan dan di sebelahnya ada restoran namanya Semawis. Tempat buat breakfast dan restorannya tuh di sini. Nah, ini ada lukisan asem arang-arang. Jadi terbentuknya kota Semarang itu diambil dari pohon asem yang tumbuhnya jarang. Jadilah kota Semarang. Ini dia welcome drinknya. Biasanya kan kita dapat jus atau infused water gitu. Ini di Padma enggak dong, kita dikasih gelato. Anak aku seneng banget makannya. Kebetulan juga lagi pertama ini makan es krim, jadi dia se-excited itu. Oke, kita udah selesai check-in-nya. Udah dari tadi sih sebenarnya selesainya, cuman kitanya yang masih pengen main di lobby. Karena apa ya, masih emes gitu, bener-bener bagus banget, banyak banget pernak-perniknya. Dan semua staffnya juga cekatan, langsung di follow up. Walaupun ramai ya, ini kan lagi high season. Tapi ya, walaupun lagi crowded gini, high season juga, kita tuh merasa nyaman. Terus semua staffnya juga welcome, sikap cekatan. Nah, ini kita lagi naik lift, mau menuju ke lantai 2. Ini kita dapat di lantai 2 ya teman-teman. Itu view sekitar, asri banget. Nah, untuk area kamar ada akses khusus buat para tamu. Tinggal ditempelin aja kunci kamarnya, udah deh kebuka pintunya. Gak perlu khawatir lagi, karena privacy kita tuh bener-bener dijaga. Gak ada orang lain yang bisa masuk kecuali para tamu itu sendiri. Ini kamar kita, nomor 204.
Cara buka pintunya juga sama kayak yang tadi, sama semua sih menurut aku kayak yang di hotel-hotel gitu biasanya, tinggal ditempelin aja kartunya, terus udah ada kebuka, terus ditaruh di sebelah pintunya tadi buat ngidupin lampu. Nah, ini dia kamar kita, tipe deluxe twins. Aku ordernya yang twins biar si kecil itu geraknya bisa bebas gitu. Terus ini kamarnya cukup luas dengan pemandangan yang asri, sejuk karena banyak pohon-pohonnya ya di bawah. Nah, ini kita dapat welcome cake macaron. Semua tamu pasti dapat ya karena ini amenities dari hotel. Kuenya tuh enak banget kata anak aku karena begitu masuk langsung yang dilihat makaronnya dan langsung habis dimakan semua. Oke teman-teman, sekarang kita lihat fasilitas yang ada di kamar itu ada apa aja. Begitu kita masuk kamar tadi, ada lemari besar sampai panjang gitu kan. Nah ini dia, isinya ada dua bathrobe yang berwarna putih. Terus ada gantungan pakaian, penggantung pakaian ya. Ini ada setrika di bawahnya. Kalau aku sih pasti ngebantu banget setrikanya, soalnya sering banget nyetrika. Terikain bajunya si kecil, terus kerudung-kerudung aku gitu. Terus ini ada flashlight. Kita lihat di sampingnya ada apa. Oh, itu ada penggantung pakaian sama kayak yang di sebelah. Terus ini ada laundry bag buat yang pengen laundry di hotel gitu. Tapi kalau aku sih suka buat isi pakaian kotor, sayang kan kalau nggak kepake. Itu tadi ada safe deposit box di sebelah situ, di laci bawah ya, di laci bawah, atas, samping safe deposit box tadi kosong semua. Lumayan sih bisa buat naruh-naruh baju biar kelihatan rapi aja gitu. Terus ini ada minibarnya. Minibarnya ini lengkap banget ya teman-teman, free juga karena fasilitas dari hotel, jadi kalian gak usah khawatir lagi. Di sini ada snack Bruno Bar yang di samping itu tadi, dua Bruno Bar yang kayak jajanan berondong gitu loh teman-teman. Terus sampingnya tadi ada coffee, gula, creamer, ada macam-macam tehnya, 4 teh, 2 sendok, 2 gelas buat itu tadi buat teh kopi. Nah ini ada mesin pembuat kopi, aku sering lihat sih di drakor, cuman aku nggak tahu gimana caranya, ternyata kayak gini bentuknya. Tapi tenang aja ya teman-teman, buat yang nggak tahu cara makainya, di situ ada tanda barcode warna putih. Nah itu tinggal di scan aja, terus nanti keluar deh cara tutorialnya. Terus di bawahnya itu ada air mineral, 4 air mineral dan gelasnya. Kita dapat lumayan banyak ya air mineralnya. Terus kalau habis itu kalian nggak perlu khawatir lagi, tinggal minta refill aja, jadi nggak usah stok lah, nggak usah beli-beli ke minimarket lagi. Nah itu ada teko di bawahnya air itu. Terus ini ada kulkas, ada airnya juga, yang pengen minum air dingin bisa banget. Sekarang kita beralih bentar buat lihat TV-nya. Ini TV-nya udah keren banget ya teman-teman menurut aku, karena udah smart TV, terus kita bisa nonton Netflix, YouTube Kids. Jadi anak kita tuh makin betah di kamar. Masih jarang soalnya nemuin hotel yang udah ada fasilitas smart TV-nya. Oke, kita lanjut lihat kamar mandinya yuk. Begitu buka pintu berasa banget ya, gede banget dan luas banget teman-teman. Ini meja riasnya juga besar, puas banget kalau mau ngaca di sini. Itu ada dua gelas buat kalau aku sih buat naruh sikat gigi di situ. Nah ini ada hand wash, cuci tangannya. Terus di situ sebelahnya ada hand creamnya. Ini kacanya sendiri aja udah besar banget, terus banyak tempat-tempat yang kosong gitu. Jadi enak banget lah kalau mau ngaca di sini. Terus kita lihat ke bawah. Ini dia ada hair dryer. Hair dryernya ditaruh di dalam tas kecil gitu. Terus kalau mau pakai tinggal dicolokin aja yang di sebelah kaca tadi yang besar tadi. Puas deh.
sambil ngeringin rambut, sambil ngaca. Terus di kotak itu ada amenities kitnya, ada penutup kepala, sisir, terus buat kaki. Nah, itu di belakang ada dua sikat gigi. Ini aku bawa pulang loh teman-teman, soalnya empuk banget, lembut gitu. Kan biasanya kalau di hotel kan dapatnya yang kasar gitu ya. Ini enggak dong di Padma sampai aku bawa pulang. Ini ada perhanduk-handukannya juga lengkap, dari handuk wajah sampai badan semua ada di situ. Nah, ini aku masuk ke kamar, ke kamar mandinya. Di sebelahnya yang tempat buat naruh sabun itu ada sampo, conditioner, dan sabunnya sendiri. Nah, mereka Padma itu make Sensasio Botanical, kayak berkolaborasi gitu. Sensasio Botanical ini produk berbahan natural dari Bali. Kebetulan aku juga lagi pakai skincare-nya, jadi tahu produk ini. Kita lihat ini toilet duduknya, ada skatnya ya teman-teman, jadi aman, gak keganggu gitu. Kalau misalnya yang satu lagi BAB, yang satu lagi mandi, jadi kita gak perlu takut nyium bau lagi. Dan ada sanitary bag juga, semacam plastik kecil gitu. Di bawahnya juga ada tisu, jadi gak takut buat kotor. Nah, ini tempat buat naruh handuk sih kalau aku. Selesai juga review area sekitar bedroom. Sekarang waktunya kita istirahat bentar ya teman-teman. Oke, ini dia suasana malam di Hotel Padma. Ini kita lagi lihat-lihat dari luarnya deket kolam renang. Istimewanya di Padma itu kolam renangnya dia udah pakai air hangat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir buat kedinginan lagi. Terus disediakan handuk juga untuk yang mau berenang, tapi cuma tersedia pagi nih teman-teman. Apalagi kita kesana udah malam banget kan, jadi udah sepi untuk area kolamnya. Untuk kamar yang mempunyai akses ke swimming poolnya langsung, di situ udah ada handuk dua udah tersedia di sana. Udah selesai jalan-jalan di sekeliling area hotel, sekarang kita mau balik ke kamar dulu ya teman-teman. Mau bobok dulu buat breakfast besok. Selamat pagi, sekarang kita mau breakfast dulu. Ini restorannya, namanya Semawis. Ini masih di lantai 1 ya teman-teman, deket lobby. Untuk ruang restonya cukup besar, banyak tempat duduknya, jadi nggak perlu khawatir buat kehabisan tempat duduk even lagi rame. Sekarang kita ke area makanan. Di sini ada buah-buahan, terus ada salad, ada yogurt. Kalau di supermarket tuh rasanya masih mikir ya buat ngambil, buat beli ini beli itu, karena kan mahal ya. Terus kalau di sini enggak dong, kita tinggal ngambil aja karena udah include semua kan. Terus bisa ambil sepuasnya juga, bisa di mix, bisa ambil buah yang ini, buah itu. Nah, ini aku ngambil papaya. Di situ ada semangka, ada nanas, ada apel. Banyak, lengkap deh pokoknya. Ini ada salad juga. Ini ya, si kecil lagi ngambil salad sambil nungguin aku ambil buah-buahan juga. Sebelum makan kan makan buah-buahan dulu. Nah, kita ke traditional foodnya dulu ya teman-teman. Hampir semua makanan tradisional, terutama yang khas Jawa itu ada semua di sini teman-teman. Ada nasi pecel, terus dengan gorengannya, terus nasi gudeg. Ini yang suka manis-manis bisa nih dicobain nasi gudegnya. Terus ada soto boyolali beserta kondimennya, ada saus kecap, bawang goreng, bawang merah goreng, kerupuk, terus ada telur puyuh. Nah, di sebelahnya ada jajanan pasar, ada putu ayu, kue suwut, kroket, nagasari, lupis, ketuk, ketan manis. Di sebelahnya lagi ada Kids Corner. Menunya ganti-ganti ya teman-teman tiap hari. Kebetulan hari ini ada oatmeal dan banana nugget. Terus di sebelahnya situ ada donat, macam-macam rasanya, ada vanilla, ada coklat.
Lanjut, di situ ada dimsum. Katanya dimsum di Padma ini enak banget ya teman-teman, sampai refill terus gitu. Tapi sayangnya waktu sampai sana itu udah habis, terus diganti sama ceker ayam. Nggak kalah enak kok ceker ayamnya sama dimsumnya. Ini ada nasi uduk. Aku lagi ngambil nasi uduk. Di sampingnya ada nasi putih. Aku memilih nasi uduk soalnya kan ada rasanya gitu, kayak asin-asin gitu. Terus di sini ada nasi goreng, ada oseng kacang, terus tongseng kambing. Ini aku nyobain tongseng kambingnya. Terus di sebelahnya ada noodle station. Ada aneka macam mie, ada laksa, chicken stock, beef stock, mie yamin, terus kerupuknya, sambalnya, saus kecapnya. Dan tiap hari semua menu di Padma itu ganti-ganti teman-teman. Jadi kayak rotasi gitu, berganti-ganti menu setiap harinya. Dan ini ada makanan barat juga, seperti makaroni, pasta, sosis, potato mash, mushroom juga ada, terus kacang merah. Terus di sebelahnya sosis itu ada apa ya, ikan yang di mix sama lemon butter sauce gitu. Kalau aku sih, aku kasih saus kayaknya yang pedes itu loh teman-teman, yang warna merah itu, soalnya pasti nggak ada rasanya. Beda banget sama makanan Indonesia, tapi tetap nikmat kok. Nah, ini dia sampai di bakery-nya Padma. Katanya sih ini enak banget ya teman-teman. Ada banyak macamnya juga. Aku aja sampai sering bolak-balik nungguin yang di refill karena emang seenak itu rasanya. Biasanya kan kalau di hotel ya udah gitu, paling dilihat aja, ngambil enggak. Terus kalau di Padma ini enggak dong. Staffnya bilang tungguin bentar baru di refill. Ya udah ditungguin di situ. Kalau ditinggal takutnya habis lagi. Nah, ini nih untuk pilihan minumannya ada macam-macam, mulai dari jamu temulawak dan kunyit asam. Ada juga fresh juice dan ada yang dimix juga jusnya, tinggal tuang aja. Pokoknya kalau ngomongin makanan tuh nggak ada habisnya ya teman-teman. Di sebelahnya fresh juice juga ada sereal. Nah, ini pasti ngambil sih kalau aku, soalnya yang paling disukai anak aku. Ini dia nih untuk area outdoornya. Nggak terlalu luas ya menurut aku kayak yang di indoor, tapi kita tetap bisa lihat banyak tanaman segar sama air terjunnya. Terus di sini tuh banyak station kayak gorengan gitu, banyak macam-macam gorengan. Gorengannya juga ada tahu goreng, bakwan jagung, fish cake, nugget. Terus di sini ada wedang ronde. Yang nyari anget-angetan abis sarapan bisa nih mampir di sini. Ada wedang ronde, wedang kacang. Soal rasa sih udah nggak diragukan lagi ya. Pokoknya makanan dan minuman di Padma itu enak-enak semua. Banyak juga pilihannya. Apa yang kita pengen itu hampir semua ada. Teman-teman bisa dilihat rame terus ya di sini, sampai ada yang waiting list karena terlalu rame. Oke, ini kita udah selesai breakfast. Kita mau ke Kids Club. Kids Clubnya tuh ada di lantai 1. Jadi kalau misal bawa anak-anak, mereka bakal puas banget dan pasti happy. Begitu masuk, kita udah disambut sama mbaknya. Terus kita isi data orang tua dan anaknya dulu. Nah, ini kita lagi dijelasin sama mbaknya aktivitasnya tuh apa aja sih yang ada di Kids Club. Kalau misalnya kita mengikuti aktivitas semua, kita dapat stem yang berwarna merah gitu. Nah, nantinya bisa ditukar dengan souvenir waktu kita check out. Untuk Kids Clubnya, mainannya cukup banyak ya. Tapi nggak ada mandi bola kayak yang di mall-mall station gitu. Tapi mainannya oke semua kok. Terus yang aku suka di sini tuh mbaknya benar-benar ramah dan selalu standby. Kalau misalnya mau ditinggal nih, nggak apa-apa, tinggal bilang aja sama mbaknya. Kalau butuh apa-apa, tinggal telepon kita. Tadi kan udah isi data tuh waktu awal masuk. Tadi aku tinggal bentar sih buat lihat poolnya waktu pagi. Dan balik-balik anaknya masih anteng aja, gak rewel. Karena banyak mainannya juga kan. Jadi gak ingat waktu sih kalau udah masuk ke Kids Clubnya Padma tuh.
Ini kalau kita di mall pasti udah bayar berkali-kali sih buat main game ini. Sangat menyenangkan deh di sini. Fasilitasnya juga bagus. Hampir semua aktivitasnya diikutin semua anak aku. Terus dia jadi berani juga berinteraksi sama anak-anak yang lain. Ini ada game station, tapi anak aku nggak ikut, cuman lihat aja. Mungkin belum mengerti juga karena masih kecil. Oke, di samping Kids Club ada fitness centernya. Ini kita nggak masuk, cuman lihat-lihat aja dari luarnya. Terus lanjut lihat area pool. Nah, kalian bisa lihat ya, ada pesawat lewat. Kayak deket banget gitu, karena lokasi hotelnya emang strategis sama bandara dan deket juga sama jantung ibu kota Jawa Tengah. Aku lagi lihat-lihat area sekitar terus nemu spot foto bagus nih di dalamnya. Ada kaca gitu buat mirror selfie. Pasti bagus buat mengabadikan momen. Ini dia nih suasana area kolam renang waktu siang hari. Kalau malam kan nggak begitu ya, beda aja suasananya. Ini waktu siang hari, jadi kelihatan semua. Suasana area poolnya waktu siang hari itu cukup rame ya, teman-teman, karena emang waktu liburan juga. Dan ini tampak dari depan seperti ini, udah kelihatan mewah banget ya. Elegan juga tampilannya, fasilitasnya juga lengkap banget, semua ada. Oke, akhirnya check out juga. Ini aku lagi nukerin daily activity yang di Kids Club tadi ya teman-teman. Begitu stempelnya penuh, bisa ditukar dengan hadiah waktu check out. Sekian jalan-jalan kita di Padma Semarang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.